Ayo, 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 dibeli, dibeli, buahnya buah segar, dibeli, murah meriah, ayo, ayo. Ayo, dibeli, dibeli, buah segar, buah segar. Ayo, ayo, siapa yang butuh jasa angkut barang, butuh jasa angkut barang, saya siap. Dahlah, beberapa minggu ini tidak ada pembeli. Kalau begini, anak-anakku di rumah mau makan apa? Tolonglah beli buah saya. Oh tidak, teroris datang. Pak Kumis. Oh tidak, Pak Kumis tertembak. Oh no, selamatkan diri. Ah tidak. Ampun. Setiap minggu kami selalu diserang teroris. Kita tidak bisa tinggal diam saja. Kita harus membalas. Baiklah nak Leon, aku akan membantumu. Rasakan ini. Rasakan itu. Kerja bagus. Oh tidak. Aku butuh pertolongan. Wara-wara, wara-wara. Berkumpul semuanya, berkumpul. Oh, ada apa tuh? Apakah itu bantuan? Maaf semuanya, mengganggu waktu kalian. Perkenalkan, namaku adalah Hayato. Aku adalah pembela kebenaran. Aku tidak bisa tinggal diam. Sebagai pemuda yang sehat dan bugar, aku ingin kita membalas pemberontakan ini. Kita tidak bisa tinggal diam untuk selama-lamanya. Kita harus mendapatkan kebebasan kita. Kita harus merdeka. Wah, yang dia katakan itu benar. Ya, setuju. Merdeka, merdeka. Oleh sebab itu, aku datang kemari ingin meminta bantuan kalian. Wah, kalau dilihat-lihat orang bernama Hayato itu seperti malaikat pelindung kita. Kau benar, seolah-olah dia memiliki sayap. Iya Bu Evi, kau benar. Apakah kalian akan tinggal diam begini saja terus, sementara para penjahat itu terus memberontak? Kita harus melawan. Iya, kita harus melawan. Oleh sebab itu, untuk meraih kemerdekaan kita atau kebebasan kita, aku butuh para sukarelawan untuk membantuku mengalahkan para penjahat itu. Saya setuju, nak. Saya setuju. Terima kasih, Paman. Adakah yang setuju lagi? Saya setuju. Kerja bagus. Apakah hanya dua orang saja yang setuju? Saya setuju. Bahkan bocil-bocil pun pada setuju. Jangan lupakan saya juga setuju. Baiklah, aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah setuju akan pendapatku dan juga visi misiku. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Akan tetapi, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Adakah di antara kalian yang ingin bergabung denganku? Saya siap bergabung untuk mengalahkan para penjahat itu. Benarkah yang kau katakan itu, anak muda? Iya, saya siap. Saya siap membela tempat lahir saya ini. Kerja bagus. Kalau begitu, maukah kau ikut denganku? Dengan senang hati, aku akan ikut denganmu. Apakah perempuan boleh ikut? Maafkan saya, Bu. Tetapi, saya tidak mengizinkan wanita ikut dalam pertempuran ini. Jadi, biarkan kami para lelaki yang mengurus ini. Itu benar. Maafkan saya, Pak Tua. Anda tidak bisa ikut berperang. Buktinya dia aja langsung kenok. Ya, kita butuh para pemuda untuk mengalahkan para penjahat ini. Baiklah anak muda, ayo ikuti aku. Baiklah, tunggu aku. BTW aku punya nama. Namaku Leon. Salam hormat, bos. Salam hormat, bos. Heh, sudah berapa kali aku katakan, jangan pernah menggangguku. Apakah kalian tidak pernah mendengar kata-kataku? Aku paling tidak suka jika di saat aku lagi makan, kalian menggangguku. Ampun, bos. Lain kali, jika kalian mengulanginya lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membunuh kalian berdua. Apakah kalian berdua sudah mengerti? Iya, bos. Kami mengerti. Siap, bos. Ampun, salah. Kalau begitu, katakan apa yang ingin kalian sampaikan.
Izin, lapor bos. Izin bos. Cepat katakan sebelum aku berubah pikiran. Tampaknya Boyfriend sedang ingin melakukan pemberontakan bos. Itu benar bos, mereka ingin membalas. Kalau begitu, hajar mereka habis-habisan. Ratakan Boyfriend. Baik bos. Siap bos, mengerti. Kalau begitu, pergilah. Sekarang bos. Tahun depan. Baik bos, ayo. Iya, tunggu aku. Hey. Ayo ratakan tempat ini. Baik. Let's go, serang semuanya. Tembak. Ha, ini benar-benar menyenangkan. Matilah kau. Ya. Kerja bagus, ratakan semuanya. Baik. Oh tidak, tolong, mereka melawan. Sialan, bertahanlah komandan. Selamatkan aku. Baik. Berhati-hatilah, gunakan pil itu. Baik. Baik terus, bosan anjir dengernya. Maafkan saya, komandan. Kerja bagus, ratakan ini. Dasar penjahat, kalian merampas kebebasan kami. Bacot, mati kau. Kerja bagus. Baiklah, Leon. Salam kenal sebelumnya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Kau sudah ingin membantu Boyfriend meraih kemerdekaannya atau kebebasannya. Siap, apapun akan kulakukan demi kebebasan Boyfriend. Kalau begitu, bersiaplah menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. Ayo kita pergi ke atas menggunakan zipline ini. Aku sudah mengatur semuanya. Kau harus tetap di belakangku, jangan kemana-mana. Baik, komandan, apa aku memanggilmu? Hayato saja. Baik, Hayato. Ayo, naik. Baiklah. Oh tidak, kau dengar itu Leon? Tampaknya Boyfriend sedang diserang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, kita akan menyelamatkan mereka semua. Jadi kau jangan panik dan percayalah. Oleh sebab itu, kita harus cepat, kita harus bertindak secepat mungkin. Akan tetapi, kita tidak boleh ketahuan juga. Soalnya, kita akan masuk ke dalam markas lawan. Kita akan mencuri peralatan senjata mereka. Benarkah? Ya, ayo ikuti aku, Leon. Kau percaya padaku, kan? Siap, aku percaya padamu, Hayato. Kerja bagus. Baiklah, jangan berisik di sini. Bagaimana jika kita ketahuan? Oleh sebab itu, aku minta padamu, percayalah padaku, Leon. Baik. Apakah kau melakukan ini sendirian? Tidak, ada satu orang lagi. Benarkah? Ya, tapi dia sedang melakukan misi yang lain. Oke. Ayo, kita akan lari ke sana dan kita akan masuk ke gudang persenjataan. Ikuti aku ya. Baik, jangan tinggalkan aku. Baiklah, gudang senjata ada di depan. Ayo, cepat Leon. Tunggu aku. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Baiklah. Akhirnya, kita berhasil masuk ke gudang persenjataan. Baiklah, Leon. Gunakan baju yang sama denganku. Maksudmu? Iya, aku sudah mempersiapkannya. Rekanku yang telah memberikan ini semua. Baiklah, aku akan menggunakannya. Aku akan jaga-jaga di depan, supaya tidak ada yang kemari. Baiklah, terima kasih, Hayato. Oh, tidak. Mereka mengerahkan UAV. Ini bisa berbahaya. Hei, Hayato. Bagaimana menurutmu? Hush, hati-hati. Nanti kau ketahuan. Sembunyi di sini. Di situ ada UAV. Apa itu UAV? Hampir saja kita ketahuan. Memangnya apa benda yang terbang-terbang itu? Itu namanya UAV. Dia bisa melacak keberadaan kita. Dengan begitu, kita bisa ketahuan. Oleh sebab itu, jangan sampai terlihat. Tapi kan fungsi sebenarnya tetap kelihatan. Ini kan film. Baiklah. Kau cocok sekali menggunakan baju ini. Benarkah? Ya. Nanti kita akan hancurkan UAV itu. Tapi sebelum itu, kita harus mencari senjata terlebih dahulu. Ini dia, ambil senjatamu. Pilih. Aku pilih senjata ini saja. Tampaknya kau barbar sekali ya.
aku buat jaga-jaga jarak dekat ini. Baiklah, ayo ikuti aku. Baiklah, apakah kita akan berperang? Aku tidak ahli menembak. Hah, ketemu juga. Dasar kau penjahat. Angkat tanganmu, jika tidak aku akan menembakmu. Wah, wah, wah. Tampaknya hebat sekali kau bisa menerobos masuk ke sini. Wah, aku akui itu. Kau benar-benar hebat. Gak usah banyak bacot. Aku kemari untuk membunuhmu. Hahaha, membunuhku? Majulah. Hiya. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Matilah kau. Berhenti, jika tidak aku akan menembakmu. Nani? Kau pikir kau bisa mengalahkan pemimpin kami? Itu benar, kami akan mengalahkanmu. Sialan. Kerja bagus semuanya. Lihat siapa yang kalah sekarang. Heh, kau pikir aku akan menyerah? Matilah kau. Hei, jangan kabur. Matilah kau. Kambing, refleksmu cepat sekali. Heh, sialan, aku tidak bisa membiarkannya kabur. Sampai berjumpa lagi. Sialan. Ayo, kita kejar dia. Leon, ikuti aku. Baik, aku akan mengalahkan orang ini dulu. Ayo cepat, Leon. Baik, di mana kau, Hayato? Di bawah, cepat turun kemari. Baiklah, aku menyusul. Hayato, kita harus kemana sekarang? Kita akan mengejar pemimpin para penjahat itu. Tapi dia sudah hilang jejak. Sialan, kalau begitu kita hancurkan UAV itu. Itu sangat berbahaya. Baiklah. Kerja bagus. Sekarang, ayo kita kembali ke Bayfront. Untuk apa? Menyelamatkan para warga yang ada di sana. Kau benar. Baiklah, berhati-hatilah saat turun gunung ini. Karena gunung ini penuh dengan bebatuan besar. Baik. Baiklah, gunakan spider gunmu. Tidak, aku harus menghemat ini. Hei, tidak. Tunggu. Kau tidak apa-apa, Hayato. Cepat pergi. Selamatkan para warga Bayfront. Aku bisa atasi ini. Baik. Sialan. Aku jatuh sangat tinggi. Kakiku tidak bisa menahannya. Apakah ini akhir dari hidupku? Tidak. Aku tidak boleh kalah di sini. Sialan, ini benar-benar sakit. Jatuh dari ketinggian itu benar-benar menyakitkan. Kurasa aku tidak bisa melanjutkannya. Hayato. Jai. Hayato, syukurlah kau baik-baik saja. Terima kasih, Jai. Kau sudah membantuku. Sama-sama. Apakah kau sudah mendapatkan sukarelawannya? Hayato! Itu dia. Itu dia orangnya. Itu adalah sukarelawan yang aku bicarakan. Hayato! Kau baik-baik saja. Aku sudah menyelamatkan para warga Bayfront. Saatnya kita mengalahkan para penjahatnya. Kau benar. Ayo kita kembali ke atas bukit. Kita perlu amunisi dan beberapa senjata. Baiklah kalau begitu. Biar aku yang memimpin. Baiklah, Jai. Kuserahkan padamu. Hati-hati, Jai. Di belakangmu. Nice info. Terima kasih informasinya. Rasakan itu. Kalian pikir kalian para tentara bisa mengalahkan kami? Kambing kau. Walaupun kami masih muda, tapi kami adalah orang yang baik. Itu benar. Walaupun kami pencuri, tetapi kami membela kebenaran dan demi membebaskan para warga di Bayfront. Itu benar. Kami adalah hero. Walaupun cara kami salah dengan mencuri, akan tetapi kami melakukan ini semua demi kebaikan para warga Bayfront. Itu benar. Kalau begitu, ayo kita ratakan para penjahat ini. Baiklah kalau begitu. Ayo teman-teman, kita kalahkan para penjahat yang ada di Bayfront. Let's go. Berangkat. Yahoo. Hati-hati, Hayato. Dia ada di depanmu. Serahkan padaku. Kerja bagus.
Wah, Hayato benar-benar GG. Hah, masih ada lagi. Keluar kalian. Ini bukan wilayah kalian. Oh tidak, Hayato terjatuh. Huh, tenang, aku mengcovermu, Hayato. Terima kasih. Huh, akhirnya kita sudah kalahkan semua penjahat itu. Dengan begini, para warga bisa hidup dengan tenang. Kerja bagus.